sukacita ya. Bos, saya jalan nih. Halo sob. Peristiwa kejahatan saat ini semakin meresahkan. Kejadian tidak hanya terjadi pada malam hari saja, namun juga di tengah siang bolong. Seperti dalam kejadian yang baru-baru ini, di mana rekaman CCTV memperlihatkan seorang maling KO usai dipukul galon air, menjadi viral dan beredar di media sosial. Salah satunya dari akun Instagram Lambe Ojol. Dalam video tersebut memperlihatkan usaha pencurian motor di komplek perumahan saat siang hari. Dua orang pria yang berboncengan datang ke TKP dan melihat sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah seorang warga. Pria yang berada di belakang turun dari motor dan mencoba membuka kunci motor tersebut. Sedangkan pria satunya berada di atas motor sembari mengawasi. Belum berhasil membawa motor pergi, pria tersebut terpergok oleh warga sekitar. Pria tersebut langsung lari menghampiri temannya. Sayangnya, seorang warga berhasil memukul pria itu menggunakan galon air kosong. Galon tersebut mengenai kepala korban dan membuatnya jatuh. Pria berbaju biru itu pun jatuh tersungkur dan dihajar oleh beberapa warga. Pria tersebut sempat bangun, namun oleh warga ia dikeroyok dan dihajar. Sedangkan rekan pelaku berhasil kabur meninggalkan pria itu. Bahkan, seorang pria yang mengenakan jaket ojol sempat mengejar pelaku satunya. Namun pria itu berhasil kabur bersama sepeda motornya. Unggahan ini pun langsung mendapatkan komentar kocak dari kalangan netizen. Peristiwa ini sendiri terjadi pada akhir bulan Mei lalu. Menurut info nih, jika peristiwa ini terjadi di daerah Jakarta Timur. Oh, ada CCTV dia gitu ya. Oh iya. Oh iya. Tangkap bahasanya. Telak ini. Mau ngeluarin kunci teh ya. Itu lebih naik ya. Perhatikan betul-betul cara pria ini menjalankan niat jahatnya ke penghuni kos-kosan sob. Dia dengan so akrabnya bersalaman dengan penjaga kos dan seorang wanita. Padahal nih ya, dia tuh memantau situasi kosan dan ingin mengambil sepeda motor. Aksinya terekam CCTV hingga para penghuni kos menjadi waspada. Si bapak kos menanyakan kepada si pelaku karena melihat gerak-geriknya ada yang tidak beres. Dan benar saja sob, tak tahu kenapa pelaku tiba-tiba kabur meninggalkan lokasi. Mimin kembali mengingatkan ya sob, jangan memarkirkan motor kita di situasi yang amat sepi, apalagi di pinggir jalan. Lihat saja kejadian ini sob. Pelaku yang satu ini terlihat memakai atribut ojol saat beraksi. Dia terlihat santai mendekati sepeda motor, lalu mengutak-atik. Beruntung, pemilik motor yang mendengar aksinya langsung keluar menggagalkan. Nah, beginilah tiga pelaku yang biasa disebut bajing loncat sob. Mereka memanfaatkan kondisi jalan yang macet dan mengambil muatan truk berupa batang besi. Video unggahan dari salah satu akun Instagram dorobay.official ini viral sob.
Aksi tiga pelaku bajing loncat terekam kamera pengendara di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur. Dalam video amatir, dua pelaku naik truk sambil mengambil besi, sementara satu pelaku lainnya berjaga di bawah menerima barang hasil curian. Para pelaku beraksi dengan memanfaatkan jalanan macet saat truk berhenti. Sementara sopir truk mengaku resah dengan maraknya aksi bajing loncat karena merugikan mereka. Mereka harus mengganti rugi barang yang dicuri. Aksi pencurian muatan truk di kawasan Cakung masih diselidiki aparat kepolisian sektor Cakung dari Jakarta. Ini nih yang dikatakan korban pembegalan malah untung banyak sob. Dia ini awalnya dikejar dua pembegal saat berkendara di jalan raya. Si korban kemudian menancap gas pulang ke rumahnya. Saat pembegal hendak mengambil sepeda motor yang diincar, korbannya langsung melakukan perlawanan hingga kedua pelaku ketar-ketir. Kedua pelaku pun harus pasrah, motornya diamankan si korban. Nah, kalian tahu nggak sob, maksudnya ibu-ibu yang satu ini memukul tiang listrik berkali-kali? Ya, maksud ibu ini untuk membangunkan orang-orang karena adanya pelaku kejahatan. Inilah rekaman detik-detik saat para warga mengepung pelaku maling sapi di Tanjung Jabung, Timur Jambi. Salah satu warga terlihat memukul tiang listrik untuk membangunkan orang-orang. Kekompakan seperti ini harus dijadikan pelajaran ya sob, agar maling takut mendekati lingkungan kita sob. Jangan berikan ruang sedikit pun, gagalkan dan buat resah melakukan aksinya. Nah sob, itulah tadi beberapa kejadian aksi maling yang terekam kamera. Gimana nih pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.